Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2019, saya selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus selaku Wakil Ketua Dekranasda Aceh dengan resmi melantik Ibu Nadia binti Anwar sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Langsa. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh sekaligus Wakil Ketua Dekranasda Aceh dan Wali Kota Langsa selaku Pembina Tim Penggerak PKK sekaligus Dekranasda Kota Langsa. Bunda bersedia menjadi Bunda Kadi. Terima kasih, Bunda. Kepada Ibu Kadi.